Menara condong dan udang galah sentiasa meniti di bibir pelancong apabila berkunjung ke Teluk Intan. Namun, jarang sekali yang mencadangkan Pulau Bangau yang terletak di bandar yang dahulunya dikenali sebagai Teluk Anson. Hakikatnya, pulau ini menjadi lebuh raya atau laluan bagi pelbagai spesies burung bangau. Masa yang tepat untuk melihat ribuan kawanan burung ini melintasi lebuh raya di angkasa dalam bentuk V ialah pada jam 6 petang sehingga 7.30 malam. Menurut pengusaha River Cruise merangkap ahli jawatankuasa pelancongan Teluk Intan, Sahril Mustafa, antara keunikan pulau ini apabila kumpulan bangau akan terbang rendah seperti mencecah air sungai, kemudiannya terbang tinggi semula ke udara mengikut formasi. Okay, keunikan Pulau Bangau tu dia menempatkan 10 spesies burung di mana orang panggil burung bangau putih, kalau nama saintifik dia Chinese egret, egret migrate, purple heron, grey heron, dan baru-baru ni ada satu burung hijrah yang datang dekat sini dalam 6,000-7,000, nama dia open Asian bill. Dan dia akan tidur dekat pulau ni pada waktu malam. Dia daripada seluruh hilir Perak ni, dia akan cari makan di sawah-sawah padi lah, biasanya anak-anak ikan dan udang-udang. Dan apabila dia sebelah petang dalam pukul 6.30, dia dah start balik lah. Tapi paling best dalam pukul 7 ke atas, di mana sambil matahari terbenam, kita menikmati keindahan di mana burung tu balik dengan segerombolan lah. Biasanya dia akan terbang cakap berbentuk V. Dalam 500 ekor kan, dia berbentuk V, dia satu line. Apabila matahari lagi rendah dan waktu gelap, dia akan terbang atas air. Itu yang orang cakap satu keunikan lah. Apabila burung-burung ni balik, pokok di mana dekat tengah Pulau Bangau tu akan orang cakap menjadi putih pokok tu seperti pokok kekabu. Dia bersama dengan Persatuan Pelancongan Teluk Intan kini giat mempromosikan serta mewar-warkan potensi yang ada pada Pulau Bangau untuk diangkat sebagai lokasi ekor pelancongan di Perak. Fokus mereka juga adalah untuk mencadangkan pulau ini diwartakan sebagai pulau simpan atau tempat pelindungan bagi burung-burung yang berhijrah. Ikuti bahagian kedua mengenai kisah Pulau Bangau ini yang akan memperincikan beberapa isu dan kekangan buat para pengusaha pelancongan, termasuk inisiatif kerajaan negeri dalam membangunkan lebuh raya burung ini.